السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وموالا ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وعاله وصحبه اجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وعاله وصحبه اجمعين اما بعد مجلس حكيم يوم عرف دن بجاكسانا Hadirin sebangsa dan setanah air Rahimakumullah Hootsuite Sebuah situs penghitung lalu lintas media sosial Yang bermarkas di Kanada Pada bulan Januari tahun 2020 merilis bahwa Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan penggunaan media sosial tertinggi di dunia, setelah Amerika, Brazil, dan India, hal ini di satu sisi melahirkan dampak positif. Pekerjaan dan informasi semakin mudah, semakin cepat, semakin efektif, dan efisien. Namun, di sisi lain, Penggunaan media sosial telah melahirkan dampak negatif yang tidak sedikit dan sangat mengerikan. Tidak sedikit adanya tawuran antar pelajar pemicunya karena salah bicara saat bermedia sosial. Ujaran kebencian muncul di kalangan muda maupun tua. Ada media yang membuat muslihat dan tipu daya sehingga masyarakat Indonesia sangat mudah diadu domba dengan isu politik dan sara. Media sosial yang seharusnya menjadi wadah untuk saling bertegur sapa, tetapi malah menjadi wadah untuk saling mencela, saling menghina, saling menganiaya, bahkan saling menghujat antara satu dengan lainnya. Betul hadirin. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut. Maka di kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Pengajaran Al-Quran di era digital Dengan landasan Al-Quranul Karim Surah Al-Hujurat ayat 6 Yang akan dilantunkan oleh kuri kami berikut إلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فأسكم بنبأ فتبين bata bayang hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang Wahai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan Yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu Majelis Hakim yang kami hormati Hadirin yang dirahmati Allah Syekh Ahmad Mustafa Al-Marogi Dalam tafsir Al-Marogi Jilid 26 Halaman 127 Menyatakan bahwa Dalam ayat tersebut Terdapat kalimat jika datang orang fasik membawa berita sebesar apapun Maka cari tahu dan cari kejelasan urusan sampai terungkap masalah Dan jangan berpegang pada ucapan orang fasik tersebut Kemudian hadirin Jika kita lihat dari sudut pandang Sayyid Tontowi Di dalam tafsirnya Al-Wasid jilid 13 dan kita baca pada halaman 304 menjelaskan bahwa jika datang kepada kalian orang fasik membawa beberapa berita apalagi yang dibawa berita besar maka jangan terima tanpa ada bukti dan konfirmasi akan kebenarannya secara filosofis ayat tadi merupakan landasan metodis di dalam menyikapi derasnya informasi yang disebarkan melalui media sosial yaitu Islam memiliki prinsip akumulatif selektif jika berita tersebut benar terjadi maka ambillah akan tetapi jika berita tersebut tidak benar terjadi maka jangan gentar untuk katakan perang perang perangi berita bohong setuju Memang hadirin Sepertinya di zaman globalisasi sekarang ini Kita semakin dimanjakan oleh teknologi yang semakin canggih Media sosial memiliki banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil Bumi kita pernah diporak-porandakan oleh COVID-19 Sehingga segala aktivitas menjadi terbatas Namun canggihnya teknologi Mampu mengatasi keterbatasan tersebut, media sosial menjadi terdepan dalam memberikan solusi akan keterbatasan. Jika kita ingin tahu berita dari manca negara, tidak perlu repot untuk beranjak ke negara tersebut. Jikalau kita ingin berbicara dengan sanak saudara kita, yang rumahnya ada jauh di sana, sekarang ada WhatsApp, bisa video call. Bahkan jika kita ingin mengetahui sesuatu yang belum diketahui, karena dengan canggihnya teknologi digital sekarang, namun sangat disayangkan hadirin di balik segudang dampak positif, terdapat setumpuk dampak negatif. Mari kita perhatikan masyarakat kita saat ini. Mereka lebih senang standby di depan TV. Dibandingkan ikut mengaji, mereka lebih senang bermain sosial media. Dibandingkan belajar ilmu agama, ditambah lagi tidak sedikit publik figur yang memakai pakaian kurang bahan. Tidak sedikit prostitusi online hingga maraklah pelacuran. Tidak sedikit SMS pinjaman cepat hingga terjadilah penipuan. Bahkan akhir-akhir ini kita digemparkan dengan munculnya berita yang tidak benar terjadi. Yang disebarkan melalui media sosial WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain, atau yang lebih kita kenal dengan berita hoax beberapa waktu lalu Indonesia menjadi sorotan karena survei yang dilakukan oleh perusahaan Microsoft melalui Digital Civility Index pada bulan Januari tahun 2023 melaporkan bahwa Indonesia ranking 29 di dunia karena netizen Indonesia sangat rendah tingkat keberadabannya adat ketimuran yang menjunjung keramah tamahan dan kesopanan sayangnya terabaikan. Hei, berbuatlah, berbuatlah, berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Demikianlah syair yang didendangkan oleh Bang Haji Roma Irama yang berjudul "Boleh Saja". Lalu, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah. dalam Al-Quranul Karim Surah Ali Imran ayat 104 Yang kembali akan dilantunkan oleh kuri kami Berikut ini Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khayyid ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك Sadakallahu'l-Azim Dan hendaklah di antara kamu Ada segolongan orang Yang menyeru kepada kebajikan Menyuruh berbuat yang makruh Dan mencegah dari yang mungkar dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Maha benar Allah lagi Maha Agung dengan segala firman-Nya. muslimin wal muslimat. Ayyuhal hadirun. Ayyuhal hadirat. Wa fadilatil hukama al izza. Syekh Abu Fida Ismail Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 91 menjelaskan Hendaklah di antara kalian sekelompok umat yang tegak lurus dalam mendirikan perintah Allah, menyeru kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Hadirin yang berbahagia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik, sebenarnya. ...secara jelas telah mencantumkan aturan bermedia sosial. Di antaranya... Yang pertama, pergunakan bahasa yang baik. Yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan porno aksi. Yang ketiga, cross-check kebenaran suatu berita. Dan, dan yang, yang keempat, keempat, menghargai hasil karya orang lain. Di kesempatan yang berbahagia ini... Kami mengajak kepada semua yang hadir untuk menerapkan etika yang baik dalam bermedia sosial, pilih dan pilah informasi yang membawa kebaikan, serta jangan menjadikan media sosial sebagai alat untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Jika pengguna media sosial memiliki kesadaran diri untuk selalu menggunakan media sosial. Dengan hal-hal positif, maka bukan tidak mungkin bangsa kita akan mampu bersaing di era teknologi canggih ini. Menciptakan karya dengan tanpa merugikan karya orang lain juga salah satu bentuk dari beretika dalam bermedia sosial. Berdakwah dengan tanpa menghantam kelompok lain, juga bagian dari etika dalam bermedia sosial. Oleh karenanya, sangat penting mengedepankan etika dalam bermedia sosial. Dengan demikian syarahan ini dapatlah kami ambil kesimpulan bahwa dalam menggunakan media sosial setidaknya ada tiga hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menjalankan amar ma'ruf nahi munkar Mengajak pada hal-hal yang baik dan mencegah dari yang munkar Yang kedua, Gunakanlah media sosial untuk hal-hal positif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, kita harus menerapkan prinsip Sering sebelum sering. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri syarahan ini dengan sebuah bantun. Pergi ke Samarinda makan ketupat, pulangnya naik mobil mercy. Jika ingin hidup aman dan selamat, kuncinya berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Wallahul musta'an. Summa salamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.